Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off again. Yeah. Oke teman, selamat datang di channel Apra dan Lila. Kali ini gue mau ngebahas saklar 3 titik untuk Honda Beat. Saklar ini digunakan untuk mematikan lampu utama yang ada di Honda Beat ya teman-teman. Nih bentuknya seperti ini. Ini gue beli di online, harganya sekitaran 10.000 teman-teman. Ini saklarnya pokoknya pemasangannya gampang dan mudah teman-teman, gak ribet, gak pakai bongkar-bongkar bodi kok, cukup bongkar saklar ini di motor Beat. Nih seperti ini bentuknya teman-teman. Ini dari depan dan ini dari belakangnya teman-teman. Saklarnya tuh. Oke teman-teman, tunggu di video selanjutnya ya, bagaimana cara pemasangan saklar 3 titik ini. Pokoknya tonton terus ya videonya sampai habis. Oke teman-teman, yang pertama kita copot dulu saklar utamanya teman-teman. Caranya cukup mudah, cuman dicongkel aja, tadi udah gue congkel. Nah ini saklar utamanya nih teman-teman. Nih saklar yang originalnya cuman ada 2 titik, ini untuk lampu dekat dan lampu jauh teman-teman. Lanjut kita pasang sekring yang tadi ada 3 titik, ini untuk sekring mati, lampu dekat sama lampu jauh. Kita langsung pasang teman-teman. Pasangnya mudah banget kok, cuman ini masukin ini ke sini doang nih. Ya yeah. Oke teman-teman, udah kepasang, tinggal kita masukin ke dalam. Kita kencengin, kita tekan kayak gini. Ya, saklar titiknya sudah kita pasang teman-teman. Mudah banget kan? Simple, gampang, gak usah sampai nyopot-nyopot bodi, cuman cukup nyopot yang bagian sini aja teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat lampunya apakah sudah mati atau belum. Tunggu di video selanjutnya ya. Oke teman, lanjut kita nyalain motornya teman-teman. Kita tes apakah ini berfungsi atau tidak. Lampu maghribnya atau senjanya udah nyala, kita tes. Nyalakan sini dulu. Untuk lampu jauhnya nyala teman-teman. Kita tes lampu dekat, nyala. Untuk lampu matinya, ternyata bisa teman-teman. Nah, gampang banget kan teman-teman untuk bikin saklar 3 titik ini. Pokoknya cuma modal 10.000 doang, kamu bisa bikin motor kamu mati. Karena apa? Kalau nyala terus, bola mesinnya akan cepat mati. Karena kan tahu sendiri kalau dipakai untuk harian, panas, lama-lama bola mesinnya bisa putus. Oke deh, cukup sekian video dari gue tentang tutorial bagaimana cara memasang saklar 3 titik. Pokoknya lanjut terus ya di videonya sampai habis.